Jess, Mol, mandi yuk. Kita kan mau ke playgroup. Moi gak mau mandi. Moi mau main. Molly kan mau belajar nanti bareng Miss Lala ya. Miss Lala siapa? Guru Molly. Guru apa? Dedek, mandi yuk. Tapi ini Molly belum selesai buat makan dan buat panda. Nanti kita lanjut lagi. Yuk, mandi yuk. Siapa ya datang pagi-pagi? Kakak bukain aja pintunya, biar aku yang mandiin Molly. Emang kamu bisa, Jess? Iya, bisa lah, Kak. Jessie kan udah besar. Ya udah, makasih ya, Jess. Iya, Kak. Siapa ya? Eh, Kenzo, Bulan. Ini siapa ini? Keiko udah besar ya? Hai kak, maaf banget nih ganggu. Iya udah yuk masuk dulu. Nggak usah kak, di sini aja. Kami juga mau lanjut berangkat. Kakak gimana kabarnya? Baik kok, alhamdulillah. Kak, maaf nih kalau aku titipin Keiko sampai jam 9 malam, kakak bisa nggak ya? Bisa kok, kebetulan hari ini Molly mau ke playgroup. Jadi Keiko juga bisa main di sana, kan? Ya ampun kak, maaf ya kalau ngerepotin. Hari ini aku sama Kenzo ada kerjaan penting dan gak memungkinkan kalau kita bawa Keiko. Iya, kasian juga kalau kalian bawa Keiko, nanti dia kecapean. Udah gak apa-apa, titip di sini aja. Makasih ya kak, ya ampun ngerepotin deh. Kei, kamu sama Onti dulu ya. Ayo sama Onti. Molly-nya kemana kak? Lagi mandi tuh sama adik iparku. Kak, maaf. Di tas ini isinya ada susu Keiko, cemilannya sama beberapa mainan dan popoknya. Oh ya, taruh di dalam aja ya, Zo. Iya, kak. Kami pamit dulu ya, kak. Kei, nggak boleh nakal ya. Bena, jangan nakal ya. Kei, kamu kok tambah gemoy aja sih? Pipinya cabi banget. Apa itu? Bebek ya? Keiko juga suka sama bebek. Sama dong kayak kakak Molly ya. Mami, oh iya udah Keiko mandi. Anak mami udah wangi. Hah? Ini anak siapa, Kak? Ini anak sahabat kakak, namanya Keiko. Coba kenalan dulu. Ada dede. Molly, dengerin mami ya. Gak boleh nakal ya sama Keiko, dia umurnya lebih kecil dari kamu. Iya, Mami. Halo, Dedek. Namanya siapa? Apa? Nama dia Keiko. Kika? Oke, Keiko. Sekarang kita main yuk. Jess, tolong jagain adik-adik dulu ya. Kakak mau siap-siap. Sip, Kak. Bebeknya sama ayah Unya Oyi. Tam. Bukan Tam.
aku tidak mengerti bayi-bayi ini ngobrol apa. Udah siap kan semuanya? Kita jalan ya. Halo Miss, ini Molly anak saya. Yang ini ya Bu anaknya. Tapi kok masih kecil? Bukan yang ini Bu, itu di bawah sama kakaknya. Ya ampun, maaf Bu. Dengan nama Molly Anastasia ya Bu? Iya. Ibu mau ikut antar atau gimana? Mami, itu. Ini kan saya juga bawa bayi nih, Miss. Apa boleh? Boleh, Bu. Kalau mau masuk di sana juga semua pada ditemenin. Tapi aku mau main, Kak. Oh, kakaknya bisa main di ruang permainan ya. Nanti biar saya antar. Halo anak-anak, perkenalkan nama Miss Lala dan ini Miss Dira. Senang bertemu dengan kalian. Nah, di hari Minggu ini kita akan belajar introduce yourself dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Ikuti Miss ya. Hello, my name is Lala. Ulang ya. Keiko mau ikutan ya? Aku baru sadar, Chin, kamu bawa anak dua. Kamu kapan lahirannya? Oh, enggak, Maki. Ini anaknya si Bulan, adik kelas kita dulu. Wah, si Bulan udah punya anak ya? Enggak nyangka loh. Oke, yang Miss Jira panggil namanya, maju ya, Rasya. Maju, anakku. Ayo Rasya, my name is... My name is Lala. Rasya, jangan pakai nama Miss. Pakai nama Rasya ya, itu tadi cuma contoh. Oke, my name is Rasya. Selanjutnya, Kayla. Nama is Kayla. Name sayang, bukan name. Nyame. Duh, Kayla. Gak apa-apa, Bu. Namanya juga masih belajar. Oke, yang terakhir Molly. Ayo, Mo. Oke, Mami. Ayo, Molly. My name is Molly. Wih, good job. Anak Mami pinter ya. Sekarang, Miss akan perkenalkan warna ini ya. Ini warna biru atau blue. Ini warna ungu atau purple. Nah, kalau yang ini warna hijau atau green. Sekarang kalian tentukan pasangan warna ini ya. Contohnya biru for blue. Oke, bisa ya? Bisa dibantu oleh ibu-ibunya? Molly, ini untuk warna apa? Hijau for green. Pintar.
Gak apa-apa, gak apa-apa. Kay sama Onti ya. Ini mainan buat adiknya ya. Makasih ya, Miss. Iya, Ibu. Terima kasih untuk adik-adik dan ibu semuanya yang udah nyempetin hadir ke playgroup ini. Sampai jumpa di weekend berikutnya ya. Stay safe and healthy. Thank you for today, kids. See you later. Ayo, Mol, bilang bye-bye. Bye-bye. Ayo, Rasya, bilang bye-bye. 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 Bang Aca, nanti kita main yuk. Oh, yuk. Bang Aca mau main. Iya. Jangan sekarang ya, Rasya. Kita harus siap-siap pindahan loh. Hah? Kalian mau pindah di mana, Maki? Deket kok dari rumah kamu, Cin. Nanti aku kasih tahu ya. Ya udah, kita pulang dulu ya. Ini Keiko kasihan udah capek. Keiko udah bangun, lapar ya? Onti buatin susu dulu ya. Dede jangan nangis. Dede jangan nangis ya. Ini ada Tata, kita main yuk. Iya, sebentar, Nak. Kita cengeng, juga nangis ya, Mami. Kan Keiko masih kecil, kalau lapar pasti nangis. Mau ini kita nangis, Mami? Masa sih? Halo, Papi pulang. Papi? Hati-hati ya. Halo, Papi. Hai, sayang. Gimana? Kamu ketemu teman banyak nggak di playgroup? Temu, ada banyak. Papi, ada bayi di sini. Hah? Bayi? Ini bayinya lagi Papi gendong. Utan moye, tapi Kiko. Kiko? Coba kita lihat yuk. Wah, Kiko ya? Bulan sama Kenzo lagi ada urusan, nanti Keiko dijemput jam 9 malam. Oh, ya udah, saya mandi dulu ya. Molly belajar apa emang tadi? Warna, Papi. Molly mau ajarin Kiko. Hah? Ajarin apa? Coba kita baca ini. Bukan begitu, tapi ini apa ya? Hahaha.
Molly kan juga belum bisa baca, sayang. Ini tuh bacanya buku resep. Buku resep ya? Oh iya, Bulan. Ini Keiko mah gak rewel. Dia lagi diajarin baca sama Molly. Iya, aku tunggu ya. Yuk, Kei. Sip-sip pakai baju anget. Mama mau jemput Keiko tuh. Kita mau pulang. Kita gak mau main sama Molly. Kapan-kapan lagi nanti Molly main ke rumah Keiko ya. Iya. Tuh, Bulan udah datang. Kak, makasih ya, maaf ngerepotin. Keiko gak nakal kan ya? Enggak, dia anteng banget. Tadi diajak ke playgroup juga anteng kok. Molly mana, Kak? Ini di bawah. Maaf, astaga, Molly gak kelihatan. Udah pintar ya, kakak Molly? Halo, Molly. Halo. Molly udah sekolah ya? Pinter kakak Molly. Kapan-kapan nginep di rumah Keiko ya. Tapi aku main gak bisa tidur kalau gak ada boneka bebek. Di rumah Keiko juga banyak boneka bebek. Nanti ya Om Kenzo, nanti Molly main kesana. Yaudah Bang Sam, Kak Cinta, makasih banyak ya, kami pulang dulu. Hati-hati ya kalian.